Pengamalan Pancasila seharusnya sudah diterapkan di dunia kerja. Kira-kira teman-teman sudah pada melaksanakan belum ya? Yuk kita pantau. Permisi kak, menurut kakak, pengamalan Pancasila sila pertama di dunia kerja seperti apa ya? Menjaga kerukunan antar umat beragama dan saling menghargai antar pegawai dalam menjalankan ibadahnya. Aku salat dulu ya. Okay. Saling bantu antar pegawai menjadi pengamalan Pancasila sila kedua dalam dunia kerja. Lagi banyak berkas mbak? Iya nih. Bantuin ya. Boleh, terima kasih ya. Mencintai produk Indonesia seperti batik merupakan contoh pengamalan sila ketiga dalam dunia kerja. Kami Sanjaya Sraharja selalu mengenakan batik di hari Selasa dalam upaya kami menjaga kelestarian warisan budaya Indonesia. Permisi Pak, menurut Bapak pengamalan Pancasila sila keempat dalam dunia kerja itu seperti apa? Ikan patin di Danau Toba, dimasak pedas, dimakan keluarga. Ayo selesaikan masalah bersama. Musyawarah salah satu kuncinya. Dan untuk pengamalan Pancasila sila kelima di dunia kerja yaitu saling berbagi bersama rekan kerja. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.